Welcome back again to my YouTube channel. So today I'm gonna show you Conrad Hotel Bali, like room tour gitu. Ini tuh hotel yang paling termahal yang pernah aku stay gitu. Jadi kalian wajib banget nonton dari mulai sampai selesai karena ini bagus banget hotelnya. Oke, okay. Just keep on watching. So, ini dia kamarnya, ini ada belnya, ini ada setelan misalnya kamu gak mau diganggu atau kamu lagi makeup, oh, it's blur. Terus, let's go to the bedroom. Nah, ini kalau misalnya kamarnya belum pernah dibuka, ini tuh kayak tersegel gitu, gak robek. Tada! Kenapa sih kamera aku tuh kayak blur gitu loh saat ini ganti kayaknya. Ini dia kamarnya, terus ini ada buat ininya. Nah ini lampu. Oh ya, jadi di sini kartu ini nggak usah ditaruh kayak gini gitu. Jadi kartunya ini cuma buat buka kunci doang, nggak ada kayak buat naruh kartunya gitu, ngerti nggak sih? Nah ini kamarnya. Blur. Sebelum kita ke kamarnya, kita lihat dulu the bathroom ya. Tada! Ini ada the mirror. Mirrornya tuh ada dua. Tuh, sebelah sini satu sama yang situ satu. Ini ada the for taking a shower. Tuh, terus ini ada buat ee-nya. I mean poop. Buat poopnya, lucu ya. Terus ini ini wastafel, itu ada anduknya, anduknya aja itu ada tiga, ada yang kecil, sedang, besar kayak gitu. Terus ini apa, hair dryer. Terus di sini amenitiesnya ada shower kit, dental kit. Terus di sini ada apa nih, sisir. Terus ini ada apa sini? Kok kamera gue kayak memory board. Oh ini buat apa nih? Medipedi itu yang buat buat apa tuh, digosok-gosok dulu lah. Nah ini ada sabun, ini ada shower kit udah aku buka tadi, ini vanity kit. Terus di sini ada dental kit, tuh vanity kit. Ini ada bath gel, ada conditioner, shampoo and lotion. Ya kita rapihin dulu guys. Nah terus aku dapat botol, air mineral water. Kenapa sih buru mulu? Terus tadi mineral waternya tuh ada dua, cuman udah aku minum satu. Terus di sini ada face soap. Terus ini ada tisu. Dan di sini ada bathtub guys. Bathtubnya bagus banget. Terus ini ada kayak garam buat kalian berendam gitu. Terus ini ada buat yang airnya. So let's go to the bedroom. Ini dia lemarinya, ini buat taruh baju. Ada brankas. Ini biasanya di sini ada laundry bag. Cuma nggak tahu ya dapat apa. Okay. Terus ini lagi. Ya, ini ada buat apa namanya? Nyetrika. Terus ada dapat payung. And then the kimono. Terus lanjut lagi yuk. Ini buat tempat apa namanya? Luggage, koper kalian. Terus ini ada teko. Terus ada kayak teh-teh gitu, teh, coffee, and others. Ini Dilmah. Terus ini ada masker, dapat masker, dapat hand sanitizer and the small monkey. Terus ada ini buat buka-buka gitu. And then taruh anduk aku. Ini ada lemari.
lucu ya. Ini ada gelasnya. Tadi aku nyari gelas loh, ternyata ada di sini dia. Oh, ini gelas. Ini ada kulkas. How to open the fridge? Kulkasnya nggak ada isinya. Biasanya dia suka ada minuman ya. Ini ya. Terus ini apa? Nggak ada apa-apa. That's my shoes. Dan ini kasurnya aku pilih yang twin. Di sini ada sofa di sini buat chill, relax. Terus di sini ada sofa lagi. Di sini banyak banget sofanya. Jadi kalian kalau misalnya bawa keluarga, kalian tuh bisa kayak bawa banyak gitu di sini satu kamar udah beramai-ramai aja. Kayak misalnya di sini satu orang, terus di situ satu, di sini bisa satu orang. Nah, yang aku suka banget adalah ini tuh view-nya langsung dari kamar aku, swimming pool. Oh my gosh. Let's see. Ini ada kuncinya tadi. Ini kayak sliding door. Enak banget gak sih? Ini gimana bukainnya ya? Bisa masuk ke dalam. Kamu bayangin dong, kayak lu bangun tidur terus langsung ngeliat pemandangan kayak gini. Oh my god, I'm so blessed. Tuh, gua taruh anduk, pinjamin anduk. Bagus banget kan, parah kan, parah. Nanti aku bakal kasih lihat kalian ke tempat swimming pool yang ada di sana. Ini swimming poolnya banyak dan luas banget. Jadi I'm gonna show you more later. Keep watching. Udah, ngos-ngosan. Aku mau bicara kantor dulu. Nanti kita lanjut lagi. Kita akan lihat kolam berenang yang sebelah sananya tuh ada. Dia kayak infinity pool, terus dia pemandangannya langsung ke pantai, which is I like. Terus ini kayak banyak bule-bule gitu. Tutup dulu hardingnya. Okay, guys, kalian harus nonton sampai habis ya, karena ini hotelnya bagus banget. Oh ya, yeah, for information, kamarnya itu harganya 1,9 bla 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 bla, dan menurut aku itu mahal banget. Dan ini kamar yang paling mahal yang pernah aku tinggalkan, yang pernah aku inapin. Jadi untuk harga segitu emang ini worth it banget sih. Nah, aku bakal kasih lihat juga breakfastnya biar kalian tahu untuk referensi kalian juga. Oke, bentar ya. Hai, nah ini dia. Aku lagi breakfastnya. Aku bingung milih apa karena di sini tuh banyak banget. Ada bubur Bali, ada salad, ada apa lagi tuh di sana. No, ada cereal dan susu fresh milk, ada roti, kue-kuehan gitu juga ada, buah-buahan, terus ada daging-dagingan gitu. Ada keju, sushi, banyak banget di sini pilihannya. Tapi kalian juga harus hati-hati kalau bagi kalian yang muslim, di sini ada menu kayak babi gitu. Jadi dihindari kalau menu yang ada tulisan porknya, gitu guys. Terus di sini juga ada French toast dan itu enak banget. Aku suka banget French toastnya nih di sini nih. Nah, di sini ada kayak apa, bread pudding. Nah, ini nih French toast nih tadi di sini nih. Itu tuh enak banget, kesukaan aku. Nah, di sini tuh ada kayak sop-sopan, bakso, mie ayam. Banyak deh. Terus di sini juga ada pancake tuh kayak goreng-gorengan gitu. Terus di sini ada minuman-minuman, jus-jusan. Nah, di sini nih. Di sini itu ada porknya tuh di sini. Kalian harus hati-hati ya. Ini ada nasi uduk.
gitu. Di situ porknya tuh yang kayak slice-slice nih yang warna merah itu pork, guys. Nah, itu ada sosis. Sosisnya juga kayaknya pork deh, bener kan? Terus ada dimsum. Dimsumnya aku enggak tahu itu pork atau enggak, tapi aku enggak ngambil karena aku takut. Terus di sini kayak nasi lauk gitu, di sini ada. Nah, kalau kamu kalian ngambilnya tuh di sini yang ada apa namanya nasi lauk kayak gitu. Tuh di sini ada naan bread. Aku juga nggak ngambil nih karena aku nggak yakin itu enak atau enggak. Yang jelas di sini makanannya banyak pilihannya, tapi untuk rasanya kalau menurut aku itu dinilai 7 kali ya. Tapi di sini tuh uniknya dia ada kayak corner, food corner untuk anak-anak gitu loh. Jadi anak-anak tuh ngambil di situ bebas, bisa ngambil sendiri.